guys, kembali lagi di channelnya Sela dan Sinta. Hari ini kita bakal nge-review produknya Azarin. Ini sempat viral banget produk Azarin karena dia collab sama Nandar Shinta. Kalau kalian nggak tahu Nandar Shinta, kalian tuh kelewatan banget tahu. Benar-benar. Apalagi kalau kalian nggak tahu Sela dan Sinta. Bisa ya teknologinya gitu ya. Jadi kita bakal nge-review ada satu bundling dengan 3 produk yang lagi hype banget. Nama produknya adalah Azarin Vitamin Lab Capture 2. Yang Capture 1 itu kolaborasinya dengan Prilly. Yang kedua dengan ada Arshinta. Kalau kalian pengen banget kita juga nge-review yang Prilly, komen dong di bawah. Kalau ini masuk 1000 views mungkin bakal kita pikirkan ya. Boleh. Masa langsung yang kedua sih gitu, harusnya yang pertama. Iya, makanya kalian komen dong di bawah, bantu kita dong. Jadi tagline dari produk ini adalah beauty is fun. Wow, kata-katanya sudah beauty is fun gitu ya. Berarti memang benar-benar produk ini bikin kita fun ya harusnya. Benar. Dan ini boxnya, ini udah cute gini ya. Iya, pas pertama kali ngelihat naksir itu dari packagingnya itu bener, tuh. Benar-benar. Siapa sih cewek yang di mana cewek yang beli karena butuh? Pasti beli karena lucu ya. Dan karena ini collab-nya sama Nandar Shinta, biasa pink ya, semua serba pink banget. Di sini juga ada langsung kelihatan ya, ini collab-nya sama Nandar Shinta, ada fotonya. Terus kita bakal nge-review apa produknya langsung aja. Seperti yang ada di sini nih, ada 3. Benar-benar. Yang pertama kita bakal dapet nail polish gel yang namanya Instant Glow Peel Off Nail Polish. Jadi ini yang gel ya. Kamu udah pernah nyobain belum? Belum pernah, ini baru mau coba nih. Gimana ya? Kalau kamu gimana, udah pernah coba dong? Aku udah pernah nyoba dan ini benar-benar deh bikin kuku kalian tuh kelihatan sehat dan instant glowing. Karena si Sela ini fans beratnya Nanda Arshinta, jadi dia tuh pasti apapun yang berhubungan tentang Nanda Arshinta selalu dia yang duluan ya. Langsung fans tergerak. Yang kedua ada langsung ke sini ada primer serum. Ini aku dapatnya yang matte karena aku pilihnya yang matte. Dan dia tuh ada pilihannya yang ini yang hijau dan ada yang biru, itu yang glow dewy ya. Jadi tergantung kalian nih maunya finishnya apa, maunya matte atau glow. Tapi kalau buat yang glow itu dua ininya tetap sama atau beda? Tetap sama. Oh, jadi cuma ininya aja yang beda ya. Benar, yang beda di primernya aja. Oke, yang ketiga ada ini lip serumnya yang namanya Magic Color Lip Serum, dan ini cantik banget. Aku dari pertama kali ngeliat tuh udah naksir banget. Dan ini packagingnya warna pink, sesuai Nanda Arshinta banget ini ya, pink gitu. Dan ini aku belum pernah coba juga, nanti bakal kita coba ya. Bener-bener, nanti kita langsung aja cobain. Cobain nail polish-nya dan menurut kita gimana nih? Dari saya lihat dulu gimana nih penilaiannya. Oke. Dari aku di sini kan klaimnya kita baca dulu ya. Kutek kuku yang memberikan efek instant glow serta menutrisi kuku agar lebih kuat dan sehat. Kutek peel off ini mempermudah juga untuk menghapusnya. Jadi bisa dikelupas kapanpun dan dimanapun. Kutek ini juga dapat berfungsi sebagai base kutek warna lain. Jadi kalau kalian mau pakai ini dulu, terus dipakaiin, ditimpa lagi pakai warna lain, itu juga bagus ya. Ini menurut aku, ini kuteknya kan bagus banget ya dipakai dan instan. Karena aku tuh rada ribet yang namanya masalah kuku-kukuan kayak gitu. Jadi maunya yang cepet selesai, dan kalau aku mau sholat juga cepet dilepasnya gitu. Jadi karena ini termasuk
nail polish yang gel dan cepet banget dilepasnya, peel off ya. Jadi menurut aku ini instan buat kita pakai-pakai kemana-mana. Tapi menurut aku sih ini kurang apa ya namanya ya, kurang tahan lama kali ya. Mungkin karena dia peel off. Jadi kena air sedikit, menurut aku dia gampang langsung gampang lepas. Lentek lagi ya. Gitu. Jadi kalau kita cuci tangan pun dia kadang-kadang di pinggirannya udah lumayan lepas-lepasan Oke, masuk ke penilaian aku ya. Kalau aku sih senang banget sama ini. Jujur aku tuh susah banget dapet instant glow dari kutek manapun. Biasa kan yang bening-bening tuh setelah kering, memang pas basah itu bakal glow, tapi pas kering ternyata langsung biasa aja, langsung matte gitu. Padahal keterangannya tuh instant glow gitu kan. Jadi pas aku nemuin ini aku pakai dan aku coba tadi kletein apa kelupasin, memang benar-benar terkelupas sendiri. Tapi untuk peel off nih ya, ini ada satu saran dari aku nih. Untuk aku kan sering banget ya pakai yang peel off ya. Kalau kalian pengen kutek kalian bertahan lama, coba deh kalian lapisin berkali-kali. Itu pasti deh kemungkinan kecil banget dia bakal terkelupas lagi. Asal kalian benar-benar kayak semalaman gitu, kalian sebelum tidur mungkin kalian pakai, kalian diemin dulu 1 jam baru kalian tidur, it's okay deh. Itu udah aku coba sendiri dan itu tahan lama. Oke? Okay? Kalian harus cobain juga trik yang kayak gitu ya dari kita. Jadi kalau di aku, ekspektasi aku sebenarnya nggak setinggi itu sih ke ini ke apa nail polish ini. Tapi ternyata pas kepake, ya ampun, kayaknya aku harus beli juga deh. Kayaknya aku harus beli ini. Dan juga aku sukanya dia setelah dipakai dan kalau udah dilepas kuku kita itu nggak rusak. Iya, biasa ada kan yang kering gitu, yang kelihatannya gimana sih? Benar-benar yang langsung rusak gitu bahkan ya. Bahkan lapisan atas kuku kita kayak terikut serat-seratnya itu terkelupas gitu. Tapi ini nggak. Aku udah buktikan sendiri. Benar-benar jadi serum ya sebenarnya. Iya. Nah tapi untuk yang keterangannya menyehatkan kuku itu klaimnya kayak gitu, kita nggak belum bisa buktikan karena kita baru pakai beberapa kali. Benar. Apalagi aku cuma baru pakai sekali ya, jadi aku nggak tahu gitu. Jadi kalian mending cobain dulu sendiri deh, kira-kira bener atau enggak klaimnya. Bener. Dan kita masuk ke primernya. Oke, gimana? Jadi spesial untuk video kali ini, primernya itu udah kita gunain dari pagi tadi ya. Tadi kita tuh jalan sekitar jam 10-an dan sekarang ini jam berapa nih? Sekarang udah jam 4. Jadi gimana nih? Ini review jujur banget nih. Gimana? Aku udah sering sih pakai ya. Jadi menurut aku memang ini bagus banget. Untuk primer yang medium, covernya medium to high sih. Ini bagus banget buat nih, gak ada pori-porinya sih ya kan. Dan ini minyaknya benar-benar terkontrol. Aku tuh minyakan parah banget, apalagi di T-zone-nya ya. T-zone-nya benar. Dan pakai ini tuh benar-benar matte ya seharian. Wow, gila. Aku kalau aku nih jujur nih, aku baru pakai sekali tadi pas kita mau buat video ini. Jadi aku minta gitu kan, Sela, ayo kita coba deh gitu. Dan aku pakai dan aku tuh kaget tau. Aku tuh salah satu orang yang paling enggak suka sama primer. Aku paling enggak senang, aku anti. Tapi pas aku pakai itu yang pertama kali aku rasa bukan ketutup, bukan apa. Itu yang pertama kali kerasa cuma ringan banget ya teksturnya. Bener-bener. Dan itu yang bikin aku, wow bagus ya. Pas ngeliat ternyata juga coveragenya bagus. Wow gila sih ini, kayaknya patut dicoba nih. Patut banget nih. Dan dia juga ada serumnya. Jadi ini bakal mencerahkan juga, bakal menghaluskan kulit, kayak gitu sih. Jadi menurutku selain jadi primer, dia juga ada tambahan serumnya yang ngebuat kita nggak cuma terlindungin, tapi juga menyehatkan. Iya, jadi nggak cuma cantik saat itu juga, tapi juga sehat juga tuh ya. Wow, compact banget ya di sekecil ini doang gitu ya. Dan untuk lipstick, bukan lipstick deh, lip serum. Gimana nih kalau lip serum? Kita coba kali ya, kalau lip serum nih aku belum coba, aku tadi sudah coba di tangan doang sih. Kita coba kali ya. Boleh. Jadi ini aku bakal coba swatch dulu di sini. Nih kalau kalian lihat, cantik banget kan?
warnanya. Dan ini ringan banget. Aku kaget sih. Aku kaget sumpah. Ini ringan banget dan baunya harum. Wow. Kenapa baunya bisa harum ya? Ini ada kandungan apa sih? Dan masuk ke penilaian akhir. Langsung aja kita kasih nilai berapa buat skincare yang ini. Iya. Dan untuk harganya satu bundling ini sebenarnya harganya Rp175.000. Cuman waktu itu aku beli waktu launchingnya jadi harganya cuma 140-an. Oh. Dan bener. Untuk sekarang harganya itu 160-an. Oh, 160. Dan untuk masing-masing ini itu harganya murah-murah juga sih. Dan untuk harga masing-masingnya ini kalian bisa juga kok beli, nggak perlu yang satu bundling kayak gini bisa. Ini kalau kalian beli di official shopnya Azarin itu Rp35.000, untuk nail polishnya itu Rp35.000, lalu untuk primernya itu Rp89.000, dan yang untuk lip serumnya itu Rp45.000. Dan harganya semua masuk akal sih ya, masuk akal banget, apalagi nih. Iklannya di mana-mana hype banget dan collab-nya juga sama Nanda Arshinta, jadi untuk harga segitu tuh sebenarnya terjangkau banget loh. Bener. Dan memang produknya Azarin ini nggak ada yang mahal-mahal loh. Ini kan produk lokal yang harganya terjangkau dan kita harus mendukung produk lokal. Oke. Okay. Okay deh guys, segitu dulu video dari kita. Gimana menurut kalian? Kalau misalnya kalian ada saran kira-kira video apa yang bakal kita bahas lagi, kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe akun kita. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian biar pada banyak yang tahu dan kalian ngebantu kita juga guys. Buat kalian yang mau lihat video kita punya playlist-playlist yang seru-seru loh. Kalian harus cek playlist kita. Ketemu kita lagi di video lainnya. Bye!